Penyanyi Sisi Iman mengakui tidak boleh berenggang dengan dua individu yang dianggap penting dalam hidupnya. Malah, mereka berdua turut menjadi peneman ketika Sisi memenuhi undangan seni. Ha, orang yang dimaksudkan itu ialah ibu bapa Sisi sendiri. Nak tahulah juga kenapa Sisi lebih selesa family yang ikut ke sana ke sini. Tak rasa terkongkong ke nanti? Okey, sebab Sisi terlibat dalam industri pada usia 18 tahun di mana daripada detik Sisi sign kontrak bersama FMC lagi, memang family Sisi yang menemani Sisi. Jadi mereka memberikan kebebasan, mungkin boleh pilih manager yang lain yang bukan ahli keluarga dan sebagainya. Tapi Sisi sendiri mungkin dah selesa dengan family dan lebih senanglah untuk kita bekerja dengan family sebab family yang paling faham kita. Jadi Sisi memilih untuk family sentiasa berada dengan Sisi lah. Selalu memang parents Sisi dua-dua, mak dan ayah. Kalau mak Sisi ada kelas, dia bekerja, ayah Sisi akan teman Sisi lah. Ada orang yang mengenali kita, dekat dengan kita dan apa-apa saja senang. Sebenarnya nak tukar baju, kadang-kadang ialah kalau PR kita lelaki susah sikit kita nak minta dia betulkan baju ke apa benda kan. Jadi bila family tu lebih mudah. Rasa macam terkongkong ke, alamak mak aku adalah tak boleh nak keluar dengan boyfriend. The thing is sebab mak ayah Sisi adalah orang yang open, very open. So dia sendiri dah pada mulanya dia dah sendiri memilih, dia dah suruh Sisi pilih dah. You nak yang mana? If you want this, we are okay. If you want other people, so you, we are okay. Dia dah cakap awal-awal. Jadi bagi Sisi, Sisi lah yang membuat pilihan itu. Jadi tak adalah, tak ada isu yang macam Sisi rasa terkongkong dan sebagainya. Kawan-kawan mungkin Sisi akan kenalkan kepada mak atau mak kenal ataupun... Ya, yeah, sebenarnya kawan-kawan Sisi adalah kawan-kawan ibu bapa Sisi juga. Maknanya macam bila semua kawan Sisi memang parents Sisi kenal lah, tak ada yang tak ada. Asal, yang baru ke yang lama ke semuanya akan Sisi kenalkan dulu dengan family. Assalamualaikum, hai kepada semua peminat Sisi dan juga penonton dan peminat M-Star Online. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Puasa, jangan tak puasa. Kita sahur sama-sama. Kita berbuka sama-sama. Kita terawih sama-sama. Okay? Bye.